adalah tiga wasit dari ASKAL Kabupaten Tangerang yang coba kembali memimpin jajal laga pertandingan di partai terakhir babak kedua. Tendangan kembali jalan diserang pasukan penjaga oleh Beijing. Penjaga gawang Argentina lepas tendangan terusuk ke belakangan. Datang kembali kampanye pemain. Bersama pun anak pelatih kubu pasukan Hing. Kesebelasan ketatan Beji adalah Arif Danila. Sudah. Namun kembali dipotong bola keluar. Meninggalkan ayat pertandingan saudara-saudara. Dan terlahir sepak poyok yang pertama kali. Di menit awal pertandingan di babak yang pertama. Dan cuma dimiliki pasukan internasional kota Jepang. Lepas tendangan sudah. Berbahaya. Tipis saudara terdengar sebuah tajukan kepala dilakukan sang pemberi masukan tim kesebelasan ketapang Eti ada jatuh di bidang sasaran terakhir sebuah tembakan gawang saja berkit tersenyat dalam bahasa Bapak RT Wendy mendampingi kampanye Bos Bucek dan juga rekan topik di band kanan kami melaporkan tentunya saudara peninggal terakhir semua lemparan ke dalam lakukan sudah coba kembali umpan 1-2 ke tengah umpan diberikan jamik nampaknya yang dituju namun mentah disaksi daripada Ampew lalu daripada SMP Persiwa Gajah tentunya saudara kembali datang di sana Ampew lepas tendangan datang kembali Aris dirambut gondrong tampok berpasukan tim nasional kota Ketapang bertanda di dia di sektor sebelah kiri sebuah keputusan sebuah tembakan jarak jauh yang masih melambung tinggi di udara hanya kembali terlahir sebuah tembakan gawang saja bagi tentunya dalam bahasa Bon Abun yang punya tim terosok kali ini berada di band sebelah kiri kami melaporkan tentunya saudara tembakan gawang lakukan sudah ketengah umpan diberikan perebutan bola satu bersih nampaknya dilakukan oleh tindak jelas ketapang adalah Abilin bergerakan lagi dia umpan tersebut sebelah kanan diburuk oleh pemain bernama umur 13 tahun terdiri kedua meningkatkan area pertandingan pertandingan dalam rangka anniversary Palestine Cup yang kedua kali yang digelar langsung di Stadion Tri Kecamatan Raja dan juga saudara-saudara didukung bahkan disponsori oleh Ayam Bakar Beda Rasa kemudian Bapak Piafon Ayam Arab dan juga Kampanya Tanda Kriget AKS Entertainment dan Kumpul Kampanya yang coba turut mendukung menjadi sponsor di laga Kampanya Kompetisi dari tentunya saudara lepas tendangan umpan terlepas umpan daerah dan telah dilakukan intercept dengan baik dan pada tindakan dan penyelamatan yang cukup baik oleh pasukan tim kesebelasan Ketapang FC walaupun harus terlahir lemparan ke dalam lakukan sudah lepas tendangan umpan melambung tahan bola sejenak berbahaya namun datang di sana Bini menggunting sebuah alur serangan lebar umpan diberikan Nuh terjatuh namun kembali bola sudah terjusur keluar meningkatkan area pertandingan dan terlahir sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelasan Ketapang Ecik lakukan sudah angkat yang dituju inilah dia komandan diri putra mahkota dan Allah Haji Suami lebar lari di kursi tanduk depan atau pergi tanduk di udara oleh Ozak sebuah dari kodak Ozak dan SL dan Tegerang Sultan Kapai dan Yusuf Saudara kita hatikan kembali berbahaya kembali kita lihat tambah satu peluang dilakukan pasukan tim kesebelasan Ketapang FC dalam pagar betis kembali dibangun oleh pasukan tim kesebelasan oleh Indonesia dan tidak terburu jantung pertahanan oleh tempat tendangan dapat dihadapan bagi baik ini kiri sang asisten manajer daripada Yuan FC
mendampingi Bang Dede Padilla, Bang Anwar juga nampaknya Bapak Jarum Biar yang punya kawasan perapatan Kota Terusuka Harja, maka pasukannya yang tidak mampu berhasil meraih sertifikat ke Bapak Bumarang Dek yang ketiga demikian. Kembali kontak beri terjadi dan gelincir nampaknya bola keluar meningkatkan area pertandingan tentunya segera-segera, namun kembali patahkan sejenak kasih mencatat yang cukup akurat Arif yang dimaksud datangkan komandan diri. Terjatuh pelanggaran nampaknya dilakukan oleh sang komandan diri, terlepas kontrol bola cukup baik, pasti mendatar yang dilakukan pasukan tim kesebelasan Kota Ketapang FC. Bapak pemain satu dua sentuhan umpan segitiga diperagakan oleh anak-anak muda timnas telah Kota Ketapang di buruk kampanye setengah maraton di sektor sebelah kanan, umpan tarik berbahaya, umpan tendangan sebuah tembakan jarak jauh dilepaskan aja jatuh di bidang setelah ditangkap langsung oleh Om Yunus Sosa namanya di GSG di Kampung Cuma Kodang kejadian dengan Bung Camos Gelang Lapas tadinya yang punya Liga Tarkam Bandan Indonesia juga nampaknya Bapak di Sintisna kemudian yang punya program acara Puas Diri berkat Yayasan Sosa yang terus hadir membackup langsung jadinya laga pertandingan kesempatan sore hari ini. Kembali sebuah tekanan datang ini yang namanya Umat jangan kembali berbahaya, berbahaya, berbahaya. Tidak dari bahaya kembali. Itu grup kami kataku bola punya penjaga gawang oleh RCAC Fikri di sana. Gagakan sebuah tekanan yang coba terus dibangun pasukan timnya setelah Kota Ketapang demikian. Namun ditolong jelas pelanggaran dilakukan pasukan sang oleh EG hingga kembali terakhir sebuah tembakan timah dimiliki pasukan tim kesebelasan Kota Ketapang tentunya yang akan dilakukan oleh Akeo di gelandang tengah nampaknya di kubu pasukan Ketapang GG lepas tendangan sudah kembali kerusuk sebelah kanan lu terlihat jelas memang sudah berada dalam posisi objek di sektor sebelah kanan pertahanan tim kesebelasan Molek EJ tentunya saudara-saudara terlahir sebuah tembakan bebas pertandingan yang terus dalam pantauan kedua kauka kecamatan Raja Jatelan Bapak Lurah yang Firmanto di yang kiri kami melaporkan kejadian dengan Bapak Lurah Umam tentunya saudara kembali sebuah tekanan Ari si Gondrong melempar lagi dijemput nampaknya dan pemain bersama punggung 9 di sana adalah Ebul, pasti nampaknya Ebul, pemain Cekirika. Oh, digayat dari kemasan saudara tenggelam. Hingga terjatuh dan kembali harus lahirkan sebuah tembakan bebas bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Kota Ketapang yang terus nampaknya menguasai lapangan janjian pertandingan di kata pulau deh bahwa finali juga nampaknya pun masih yang dibentuk di kantor lapangan dan pelaporan tentunya saudara kembali kita datang di diri kita coba lapangan sekarang dapat daripada petugas pasukan tim kesebelasan oleh EJ dapat serangan global yang kedua bakal berarti cukup baik perebutan bola kontak boleh terjadi menang dalam perebutan namun kembali terjatuhnya oleh EJ hingga harus melahirkan sebuah tembakan bebas kembali walaupun bagi pasukan tim kesebelasan oleh di sektor kanan pertahanan sendiri tentunya saudara-saudara kita tadi kelepas tendangan sudah coba datang di sana pasukan tim Molek lenggak-lenggokkan pinggulnya namun pelanggaran terlihat jelas di depan asisten wasit yang pertama Bung Asanuddin Bakso tentunya sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi sebuah kenakalan kecil terjadi dilakukan oleh wing back kiri pasukan tim kesebelasan Ketapang GG tentunya saudara harus kembali terlahir tembakan bebas yang telah dilakukan oleh pemain nomor punggung 8 di sana coba Boim anjang-anjang dia yang akan mengeksekusi sebuah tembakan bola mati di sektor kiri pertahanan tim Ketapang FC lepas tendangan sudah kopnya di udara tidak ada kawan di sana dijemput oleh pemain senior Oja lepas tendangan melambung ke sektor sebelah kanan kembali menang dalam perebutan intercept cukup baik lepas ke depan itu di sang on target kontrol bola berikan bola ke tengah tendangan balik berbahaya terlepas
kembali kata tiga. Dorong lagi ke belakang. Digel Aris. Datang lagi. Nanti Duker Mitra Meraga kembali sebuah serangan yang terus tiga kali dicercarkan oleh patungan tim Dr. Lasak dan mereka ketapa Medi yang kembali sebuah kembali yang masih berlambung tinggi di udara belum mampu dapat berubah papan di lapangan kedudukan masih tetap buat 0-0 imbang kacamata belum terjadi gol bagi kedua kubu kesebelasan nantinya saudara kembali tekanan balik intercept tampaknya Revidin sampai lewat kaki kiri dijemput tampaknya Revidin Kedinci dan nanti sana akhir wasit terjadi pergantian pemain di kubu tim kesebelasan Molek FC ya Bendot Pajar nomor punggung 7 keluar masuk Yuda nomor punggung 16 ya setelah datang selamatkan kembali Molek FC harus merombak skala formasi dari 4-3-3 sekali berubah menjadi 4-4-2 di sistem wapi yang ada pertandingan di kompak yang kedua kali ini kita saksikan masuknya sampainya di sana pemain pertama menangkap lepas tendangan mudah bagi penjaga gawang di pasukan tim kesebelasan kota Ketapang yang dibagas di sana lepas tendangan berlambung dijemput pelapun oleh Aris komandan diri umpan sampainya kaki kanan patah di kaki wingback kiri pasukan tim kesebelasan oleh MC kembali tampaknya kontrol bola cukup baik muncul dari belakang bahkan menyisir berputar-putar mencari lubang bebas di sektor sebelah kanan pasukan tim kesebelasan Ketapang dalam tekanan kembali terlepas kontrol bola sentuhan pertama dilakukan oleh Angga juga di sektor sebelah kanan pertahanan pasukan tim kesebelasan tim pasukan Ketapang FC pasukan Bapak Lurah Rumang di sana A.A. Fitri yang masih pasukannya tertahan imbang di menit yang kesekian tikung pemak yang kedua siaran laporan pandangan mata yang dipancarkan melalui siaran Radio Republik Indonesia di oleh kerabat siaran dan sokan pasan dan terdiri ini Pak Yudi didampingi yang punya jasa para mitra adalah Endovidia di Gentil kami melaporkan ke sini saudara dorong lagi ke tengah bahaya kembali perebutan bola terjatuh dalam selat jalan jelas di depan kacaman wasit yang memimpin jaya pertandingan Bung Norianto Lewis kembali sempat di breaki pendek lagi-lagi sebuah tembakan bebas dimiliki pasukan tim kesebelasan Molek FC di jantung pertahanan sendiri kembali tanpa diletakkan dari serangan rebutan atau pula dia defender Molek lepas tendangan tanda daripada Ozan ke tengah kembali perebutan bola komandan diri cukup baik nampaknya semua ataupun kekuasaan bola dilakukan oleh komandan diri di sana di terajar kembali diuncurkan ke sektor sebelah kiri namun tertahan di kaki pasukan Molek datang lagi tentara nampaknya dibangun dirusuk sebelah kanan berikan bola ke belakang dimiliki pasukan diri Molek Bapak RT Wendy Bang Gujek rekan topik dan kawan-kawan cukup baik nampaknya tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Abdi di sana kembali kita lihat bocah berdarah kota Capai Sukatani coba kembali cukup baik akhir bisa diumpan kenapa melebar umpan diberikan hingga harus terakhir sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelasan Molek FC tentunya saudara lakukan sudah dorong cepat bidin tidak ada pasukan tim kesebelasan kota Ketapang A.A. Fikri terus dalam tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan Ketapang namun diintersep dengan baik sempat menyentuh bagian kaki kiri pasukan tim kesebelasan Molek FC dan tergusur kedua tepat di hadapan Bapak Jaro Karma di sana kembali kirimkan bola ke tengah umpan daerah namun terputus sebuah alur serangan tergelincir lagi-lagi keluar meninggalkan area pertandingan dan terlahir kembali gerakan saja bagi pasukan tim kesebelasan Ketapang FC kembali sebuah tapajan mentulet marki yang cukup rapat dilakukan di pertahanan tim kesebelasan Molek gagal sebuah tekanan dimiliki pasukan tim nasional Ketapang dalam harus kembali terlahir ini Pak Bojok
sudut kantong puan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanan oleh Kenji. Lakukan sudah coba umpan 1-2. Masih datang di sana tampaknya Danu, masih kuasai bola Danu. Namun patah lagi dicakip masukkan oleh Kofler di udara permata diri. Lepas tendangan coba ditanduk pula oleh Oya. Datang di sana Arif, berbahaya, berbahaya dua pemain Jerman. Yang sakit nampaknya dikasih ke sana tiga pemain lawan. Di belakang masukkan Kirche sebelasan oleh Kirche. Menutup pertahanan juga tidak ada ruang tembak bagi masukkan Kirche sebelasan. Petak ketapang kembali datang lagi sebuah tekanan. Datang kembali di sana pemain berawal ke apakah Agus? Jatuh Agus ataupun di sana kepada diri sang putra mahkota Abang Haji Suwamit yang punya ayam bakar kita rasa tempat tidak kita dan kembali diangkat sebuah pelanggaran terlahir sebuah tembakan jelas kembali bagi pasukan Kirche sebelasan ketapang Kirche di sektor sebelah kanan pertahanan Kirche sebelasan oleh sedunia sederhana kembali empat bakar tadi sudah dibantu seluruh jantung pertahanan boleh. Perhatikan sementara tembakan jelas yang akan dilakukan oleh Akeo lepas tendangan mengaku. Lepas tanpanya sebuah kontrol bola yang dilakukan tanpanya penjaga gawang kesalahan elemental terlepas sebuah tangkapan bola yang dilakukan oleh Acing Putri di kalau tergetar terbaca pemungut bola di kamar sendiri dan kedudukan berubah menjadi 1-0 oleh FC Tertinggal dilakukan dari kawasan industri kota Bitung sana di tekat kantor rekor Bidek dengan satu berwarna biru nampaknya harus menyalan kaos kaki Arte sini sabar Arte berwarna tim dan sepertahanan tim nasional kota Ketapang Bapak Udah Kumam dan juga Alpikri 2-0 kedudukan di Trawan Agak Umbi kita sepertahanan kota Ketapang akan dikenal lagi dikenalkan oleh KJ kembali kepada Pertera Bapak Ayah dulu pemecahan sebuah alur pandangan terus setelah kiri kembali serangan dibangun nasional kota Ketapang mendampingi ayah anda nampaknya Bapak Lura Umang kembali tampaknya tandukan kepala dilakukan pasukan tim kesebelasan tim pasukan Molek lawan tekanan kembali sektor sebelah kiri masih mencakar yang cukup akurat Bapak RT Wendy Mitragan kita nantikan tempat jelek-jelekkan kepala seolah Bapak ayah pasukan Molek harus dibobol saat ini 2-0 di sisa waktu tadi dan dibom babak yang pertama tentunya saudara kontak poin dari center yang cukup baik nampaknya rusuk terlagi dalam pertahanan sendiri dan harus terlagi sebuah lemparan ke dalam lempar baduk dan tidak lewat bahasa Ongkwe Rinaldi titik sebelah kanan kami melaporkan sebarkan lagi dia angkat bola sudah berbahaya Ongkwe di udara namun tidak ada kawan di sana kembali dan penyeberang pun diburu oleh pemain bernama 98 wasit. Kembali terjadi pergantian pemain. Ya Bapak Wasit kembali terjadi pergantian pemain. Ditunggu tim kesebelasan Molek Eri nomor punggung 42 Azmi Rifa nomor punggung 13. Ya setelah pergantian kembali pergantian pemain dilakukan sang direktur dari tim kesebelasan Molek Eri
tim yang datang dari kawasan industri Kota Bitung sangat mencoba kembali kita lihat arus menyentikan dalam segala isi sewaktu yang ada. Pertandingan Kiko Komak yang kedua kembali persiapkan untuk akhir mengejar ketertinggalan pasukan tim kesebelasan oleh dan saudara pendengar tak terasa pertandingan Kiko Komak yang kedua yang pertama sudah berakhir dengan kedudukan 2-0 bagi tim Kota Ketapang, 0-0 bagi tim Kesebelasan mulai kecedatan Kirjan. Kami pun kembali ke studio Anda, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali untuk kembali yang berlangsung setelah jeda pariwara berikutnya. Terima kasih.